Hai, masih tetap di channelnya Noni Bonce. Oke, teman-teman, ceritanya di pagi hari ini saya dapat paket dari Pak ini ya, tuh dari Pak Ongki Koki Goldfish Tangerang. Ini nomor WA-nya aktif dan ini saya diberi secara free, gratis ya, buat saya unboxing, buat diinfoin ke teman-teman ya. Ini Pak Ongki udah beberapa kali kirim paket ke saya ya. Kali ini kebetulan saya gratis, nggak bayar, nggak beli. Dan ya tiba-tiba saya di WA mau kirim ikan ke saya buat di unboxing. Oke, Pak Ongki, terima kasih. Dan buat teman-teman yang cari ikan, monggo video ini dipantau ya sampai selesai. Dan Pak Ongki ini recommended seller, bisa pengiriman ke seluruh wilayah Nusantara Indonesia. Oke, langsung aja saya unboxing ya. Oke, udah saya cek ya. Hidup semua. Dan ini apa? Ini ada namanya, teman-teman. Ini botol. Oh, botol. Buat kasih itu ya, biar nggak goyang-goyang mungkin. Ini ada namanya, teman-teman, ya. Ini oranda panda satu ekor, tricolor satu ekor. Oranda RW Redweed 2 ekor. Terus rancu hibrid 2 ekor. Wah, makasih Pak Ongki. Saya dikasih rancu hibrid tuh. Makasih Pak Ongki, sukses buat jualannya pokoknya ya. Dan udah percaya untuk ikannya di unboxing di channel saya ya. Beberapa kali ini ya, Pak Ongki itu udah mempercayakan ikannya untuk saya unboxing. Jadi totalnya ini 1 2 3 4 5 6. Tapi di sini ada 7, saya hitung. Ikannya ada 7. Kalau yang ini, bentar, saya juga lihat. Oh, ini baby yuanbao 6 ekor, baby rancu slayer 2 ekor. Oh, ada baby rancu slayer ya, kayak gimana ya? Oke, saya stabilkan dulu suhunya karena udah saya siapin tempatnya. Nanti sambil pantau ya pas saya buka. Oke. Oke, teman-teman, ini tempatnya udah saya siapin. Kebetulan ini box styrofoam yang udah saya tester ternyata nggak bocor. Jadi saya gunakan box styrofoam kali ini untuk mengkarantina ikan ya, sebelum nanti masuk ke kolam terpal ya. Nih, ini yang edisinya. Aduh, jatuh, teman-teman, kacau. Bentar. Oke, penstabilan suhu dulu tuh ya, set di sini. Udah, kita samain dulu suhunya beberapa menit dan di karantina dulu buat beberapa hari. Nanti kalau oke baru masuk ke kolam terpal. Oke. Tunggu terus dan pantengin selalu channel saya, oke? Oke, ini kisarannya udah hampir 15 menit, nggak usah lama-lama. Langsung aja saya buka plastiknya ya. Ntar, saya buka dulu. Oke, ini udah saya buka, tadi tinggal ditarik aja. Jadi kondenya langsung kelepas, tali kondenya. Oke, ini saya buka yang serian ada rancu hibridnya ya. Saya ambil dulu satu-satu. Oh, ini panda. Oh, kita keluarkan satu persatu. Oh, ternyata 2. Ini, bentar. Oh, ini tricolor sama, bentar,
Oh, ini rancu hibridnya, teman-teman. Oke. Tak ingat-ingat dulu. Bedanya sama Slayer apa? Coba ntar saya pantau. Oh, ini juga apa ini? Ini tricolor juga ini kayaknya. Tuh. Oke. Terus apa ini yang tricolor? Wah, kacau nih, saya kurang tahu nih. Oke, saya masukin dulu aja dulu ya. Ini rancu hibrid dapat 2 ekor. Oh, susah. Oke. Ini yang panda. Oke, saya angkat dulu ya. Babis enggak ada. Kita ambil satunya lagi, teman-teman. Untuk saya, kalau karantina ikan datang, itu air yang di plastik enggak saya tuang ya. Karena kotor kayak gini, teman-teman. Jadi saya enggak rekomendasi. Soalnya udah pernah nyoba karantina, air yang di dalam plastik katanya ikut dituang. Tak praktekin, ikannya mati semua, teman-teman. Jadi karantina ikan pas datang gini perlu dan emang wajib. Terus apa namanya, kita juga harus hati-hati karena salah karantina ikan bisa nggak selamat. Soalnya kejadian kayak gini udah pernah saya alami berkali-kali ya. Ikan datang, saya karantina pakai caranya. Ada orang jualan. Oh, ini yuanbao-nya, teman-teman. Oh, ini baby yuanbao, udah gede ya. Jadi untuk karantina memang harus hati-hati ya, kembali ke info karantina. Karena salah karantina, ikan bisa nggak selamat, mati semua. Oh, ini rancu Slayer, teman-teman. Oh, bedanya di sini, teman-teman, bentar. Oh. Set. Bedanya ternyata di ekornya. Ekornya lebih lebar dia. Jadi buat teman-teman yang habis beli ikan terus sampai rumah, wajib karantina ya. Karantinanya monggo deh yang enak gimana. Ini yuanbao lagi. Tuh. Rancu Slayer lagi. Oke. Ini yuanbao. Tuh. Cek masih ada atau udah habis kah? Oh, masih ada, teman-teman. Tuh. Ini yuanbao lagi. Udah habis sepertinya, teman-teman. Oke, saya pindah dulu. Oke, teman-teman, ini top view-nya, penampakan dari atasnya ya. Sementara di karantina dulu. Nanti kalau dia udah oke, bisa masuk ke kolam terpal dan udah apa namanya, udah terbiasa dengan air di desa saya, nanti baru saya review ya selang beberapa bulan saya rawat ya, gitu. Dan ini bahanan baby serian Oranda Panda tuh ya. Terus tricolornya ini sama ini. Terus Oranda RW tuh ya.
dan rancu hybrid, terus ada rancu slayer sama yuan bao. Buat bahanan ini untuk harganya langsung cus WhatsApp ke Pak Ongki ya. Nanti bilang aja teman-teman dapat info dari channelnya Noni Bonce, nanti Pak Ongki pasti udah paham. Dan harganya silahkan ditanyakan langsung, usianya ini juga berapa, nanti ditanyakan ya. Ada baby-baby dari Pak Ongki Koki Goldfish, itu bahanannya oke-oke punya, dan saya udah, ya udah hampir 1 tahun lah ya, sering order dan sering dikirimin gratis juga kayak hari ini ya. Kebetulan hari ini saya dapat gratisan dari Pak Ongki. Makasih pokoknya buat Pak Ongki, sukses buat jualannya, dan teman-teman gak usah ragu untuk order di Pak Ongki ya. Garansi, oh ya ini saya info lagi ya, untuk pembelian dari Pak Ongki garansi ikan diterima, seperti saya kayak ini ya, ikan diterima pas di rumah kayak gini itu 7 hari teman-teman, 7 hari, mantep toh. 7 hari kalau ada apa-apanya ikan tinggal diinfoin aja ke Pak Ongki, nanti diganti, tapi ongkirnya kita yang bayar ya. Itu kelebihan dan garansi yang diberikan oleh Pak Ongki. Dan pengirimannya bisa Pulau Jawa, luar Jawa bisa. Pokoknya diinfoin aja deh ke Pak Ongki, posisi kalian di mana, mau order berapa, Pak Ongki siap kirim. Dan buat teman-teman kalau yang mau apa namanya cari bahanan nih, tak infoin lagi, pokoknya nggak usah ragu buat order di Pak Ongki Koki Goldfish Tangerang ya. Nanti infonya bilang aja dapat info dari channelnya Noni Bonce. Gua tak ulang lagi. Oke, untuk WhatsApp-nya udah saya sertakan, nanti cek di kolom deskripsi atau di sebelah ini udah saya lampirkan. Pokoknya nggak usah ragu ya, bahanan baby kelas asik, kelas oke punya. Dan nanti dirawat selang 2 bulanan atau 4 bulanan bakal terlihat perubahannya. Dan untuk karantina ikan, kalau pas datang kayak gini, jangan dikasih makan dulu ya teman-teman. Makannya esok hari, dikasih tester pelet dikit. Nanti kalau dia udah oke, baru dikasih peletnya, ditambahin lah. Pokoknya sementara kalau datang jangan dikasih makan dulu. Ini top view dulu ya. Belum masuk ke sini, belum masuk ke akuarium review saya. Tunggu dia menyesuaikan diri dengan kondisi air di rumah desa saya. Oke, buat teman-teman semuanya yang udah pantengin selalu di channelnya Noni Bonce, saya ucapkan terima kasih. Nggak lupa yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Bahanan rancu, bahanan oranda, bahanan tricolor, bahanan yuan bao, bahanan panda, boleh langsung merapat ke Pak Ongki ini ya, dan garansinya mantep. Oke, makasih buat teman-teman semuanya, dan saya juga ucapkan terima kasih pada Pak Ongki yang kesekian kalinya udah percaya dan pokoknya selalu mempercayakan ikannya untuk saya unboxing ya. Pak Ongki ini kirim ikan ke saya untuk saya unboxing secara free ya. Saya nggak dikenakan biaya, itu udah berkali-kali. Makasih Pak Ongki, sukses selalu, dan teman-teman jangan lupa buat order di Pak Ongki ya. Seriannya kayak gini, dan tunggu review di akuarium saya kalau ikannya sudah menyesuaikan diri dengan air di desa saya. Oke, makasih, bye-bye.